Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi akhirnya menetapkan oknum dosen Universitas Jambi sebagai tersangka terkait dengan kasus kekerasan terhadap mahasiswanya kemarin. Jangan macam-macam sekarang nih. Bang Jack nih mato-matonya banyak. Jadi tindakan apapun yang kamu gawekan bakal dipantau. Ini dia pantauan Bang Jack. David Ikroni, dosen Universitas Jambi yang melakukan pemukulan terhadap mahasiswa disabilitas program studi Porkes Unja, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dengan mengenakan baju oranye tahanan, dirinya dihadirkan dalam konferensi pers yang dipimpin oleh AKBP Tri Saksono Puspo Aji pada Jumat 23 Desember 2022 siang. Setelah melakukan gelar perkara pada 22 Desember kemarin, pasca pemeriksaan pertama terhadap yang bersangkutan, Polda Jambi menetapkan David Ikroni sebagai tersangka dan langsung ditahan di rumah tahanan Mapolda Jambi. AKBP Tri Saksono menjelaskan, awal kronologi ini bermula saat Arthur mengirim pesan melalui WA untuk meminta arahan izin mengikuti lomba pencaksilat tingkat nasional. Namun karena kesalahpahaman antara kedua belah pihak, tindakan kekerasan pun tak terelakkan. Pihak kepolisian sudah mengantongi barang bukti berupa surat visum dan keterangan dari pihak korban dan tersangka. Berdasarkan keterangan dari korban dan tersangka, korban menerima 3 pukulan di tubuh bagian kepala dan beberapa kali di bagian badan. Tri Saksono juga menyampaikan, berdasarkan dari penampakan visual dan hasil visum, korban mengalami beberapa luka dan memar di sekujur tubuh. Berdasarkan keterangan dari Arthur Widodo, penganiayaan ini baru pertama kali ia rasakan selama mengikuti proses perkuliahan. Tri Saksono juga menjelaskan, untuk saat ini baru ada satu laporan terkait kasus kekerasan yang dilakukan oleh David Ikroni. Minta arahan terkait korban akan mengikuti lomba silat nasional, ya tingkat nasional. Kemudian mungkin ada kesalahpahaman antara pelaku dengan korban, sehingga korban dipukul oleh terlapor atas nama AW ini, yang saat ini oleh penyidik di Treskrimum Polda Jambi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan saat ini tersangka DI yang merupakan salah satu pengajar di salah satu universitas terkemuka ini ditahan ke depan selama 20 hari. Untuk pasal tersangkanya pasal 351. Kemudian untuk alat buktinya kita sudah mendapatkan visum, kemudian keterangan-keterangan baik itu dari tersangka maupun korban, dan juga kalau kita lihat visualnya memang korban mengalami luka-luka memar. Ini sesuai dengan keterangan yang ada di dalam visum. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun kurungan penjara. Fazil, JEK TV, melaporkan.